Selamat berjumpa lagi, saudara. Kali ini saya ajak Anda untuk menyetel kopling. Ini sepilingnya terlalu banyak. Kita longgari dengan kunci ring 10. Nah, ini setelah longgar, longgarnya biasa ya, membukanya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kita putar searah jarum jam. Nah, kalau kita melepas ini agak susah. Kita bisa menggunakan obeng yang lebih panjang. Nah, kita putar searah jarum jam. Mentok dulu ya. Kita lepas. Nah, ini kan sepilingnya sudah tidak seberapa. Nah, sedikit. Tadi kan banyak. Coba kita gerakkan, coba kita kembalikan. Nah, kan kalau dilonggari mutarnya berlawanan arah jarum jam, dia akan banyak sekali nih. Kalau kita putar searah jarum jam. Nah, mentok biasa saja. Setelah mentok, kita putar sedikit, kira-kira, pokoknya kita kira-kira aja. Nah, ini sudah. Kalau terlalu press nanti dikhawatirkan akan slip, karena kita masukkan, kita tes. Nah, nggak bisa mutar, kita tekan. Nah, bisa. Setelah itu kita kerasi, kita kira-kira, pokoknya jangan sampai ikut mutar baut asnya ini. Sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.